Cara yang kau temui untuk kita kembali lagi. Ya, jadi kita sudah bekal ini dari rumah. Jadi ini harusnya dipasangnya pas di lokasi. Cuman karena kita sebenarnya ingin menghemat waktu, jadi kita ngisinya di rumah. Duduk panas. Ya, pakai kipas angin sebenarnya. Karena kita tuh anti mainstream. Bukannya apa? Goreng gawe mung capek di sini mah. Tambah beja kasa. Sikadek. Bisaan lu anti mainstream padahal kok. Gorgad. Oh, ini gimana ceritanya, cuy? Aduh, totalitas ini menurut tanpa batas. Ya, jadi ini perjalanan kita menuju ke Curug apa? Pamutu yang ada di atas Malang. Cuy, kita mau jalan ke sana tapi ditutup gimana? Apa itu emang? Ada jalan lagi kiri. Lewat katanya. Karena ini ditutup, emang bisa ke situ. Harus muter ke sana. Oh, jadi balik lagi. Oh. Jadi kita lewat tan. Sebenarnya bisa lewat yang tadi ditutup, cuman lagi di benerin jalannya. Jadi kita muter lagi. Oh ya, yang gue perhatiin tuh ya di sini yang uniknya menurut gue tuh, jadi beberapa kali gue perhatiin itu tiap rumahnya itu selalu ada kolam ikan. Nah, ini nggak ada. Tapi, ini nggak ada. Ini masjid. Jadi beberapa ada ya hampir semua lah hampir rata-rata rumah yang gue lihat tuh ada kolam ikannya. Nah itu kenapa? Ada kolam ikan ya kecil. Kenapa Ki? Ada kolam ikannya Ki? Jadi emang di sini karena daerah gunung katanya banyak ternak budaya ikan. Karena mereka sering jual beli bibit ikan di sininya gitu. Jadi ya begitu. Bray, ini ada motor parkir aja kita nggak bisa lewat. Mana ceritanya coba motor siapa coba? Harley. Dan ternyata pemandu kita datang nih temennya. Teman kampus. Nah, jadi kita di mana? Anak desa, coy. Garis desa. Oh. Kok excited gitu. Channel ini. Ya, jadi iya. Kita tuh benar-benar mengeksplor tempat yang masih kita bener-bener alami gitu. Jadi sih kaki curungnya teh view-nya lihat semua gunung. Oh, kalian harus lihat ini view-nya ini itu ada Gunung Galunggung dan di sekitarnya itu ada curug. Bam. Look at that view. Brah. Kita lebih bingung lagi karena ojek pala. What the ada ojek. Motor bawa kayu gitu. Ojek pala. Ojek palang, ya. Palang itu pak, itu akan masuk pak. Aduh, bingung deh, sumpah anjir. Paling dia masuk ke rumah. Iya, masuk rumah dulu kalau mau. Nah ini kita nggak bisa lewat, gimana? Gimana pak? Pak, jangan memaksakan pak. Wah, nggak masuk men, nggak bisa. Masuk nggak? Nah, oke. Okay. Sip. Nuhun pak. Matur nuhun. Cuy, kita udah nyampe tempatnya dengan sedikit perjuangan yang ya oke lah. Kamu tukeran tas nggak? Sakit pinggang men. Iya kita wah
Tapi enggak seru sih, gokil, keren. Gokil, jalannya jadi emang menantang sih, jadi ada sensasi tersendiri. Gila, keren. Siap, sensasi tersendiri. Jadi, kalau kalian, kan karena gue pakai lensa wide ya, di sana tuh city view gitu. Jadi kumaha mau anak, itu didinya teh kata tarojosan beneran. Beratnya aslinya ya? Keren ya, ayah mau di sini yuk. Gak di sini juga. Mandi. Ini air lainnya. Apalagi pakai hulunya. Bisa dibikin, ya bisa dibikin. Bisa cuci muka nih. Nah ini jernih banget ya. Pengen berenang ke belah sana karena kita bisa berenang ke sana gitu. Ya udah, langsung lanjut pakai GoPro, oke? See ya. Gue udah nyampe di spot kedua nih, di mata air, mata air, air terjun yang kedua. Namanya, ini air terjun apa namanya? Namanya air terjun apa? Citumang. Ciparai, oh air terjun Ciparai. Di belakang saya ini, sekarang gue lagi menuju ke lokasi air terjunnya. Wow. Wow, keren banget. Keren. Jadi tepat di belakang gue ini adalah salah satu air terjun apa namanya? Ciparai. Air terjun Ciparai yang ada di Kota Tasikmalaya. Jadi dia ada dua. Ini yang satu nih. Satu lagi belah sana. Dia kecil. Cuman tetap aja keren sih. Keren. Kita nggak bisa berenang kalau di sini karena airnya deras. Jangan dong. Nah, di bawah kita
nggak berenang kayak tadi yang pertama. Karena ya udah sore juga dan udah nggak ada siapa-siapa. Nggak, jam 5:30 ini udah tutup. Udah nggak boleh dimasukin orang. Cupir iya, capek iya, jam 7 iya. Jam 7 siap. Siap, berangkatnya jadinya jam berapa? 9? 10. 10, siap. Allah benar. Ini boy asli. Oke, dengan berhasilnya kita balik lagi ke atas. Tapi saya curug apa? Curug apa? Curug Ciparai. Berakhir juga perjalanan gua explore di Tasikmalaya. Thanks buat Rizky, thanks buat teman-temannya Rizky semuanya yang ada di sini. Ini buat Reva. Tour guide-nya tuh, tour guide-nya. Iya, tour guide ini, tour guide. Sama yang itu satu lagi tuh sana. Lelah dia. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Ah. Serah kalian deh, mau subscribe, subscribe, mau enggak ada. Serah kalian pokoknya. Capek pokoknya gua. Jadi ya tungguin aja lah pokoknya vlog gue selanjutnya. Thank you. See you until next time. Saya tidak di posisi dik. Peace out. Demi Allah, mau orang sini dua kali nggak akan kesini lagi. Demi Allah, demi Allah. Kunci saya ketinggalan di bawah, nganterin nggak ke bawah? Ogah. Up. Up. Lebih mending ngasih uang ke orang 1 juta ambil kunci. Wah, siapa gitu ya? Sultan bebas. Sultan mau bebas satunya.